Pemirsa, pasca tragedi kecelakaan di kilometer 58 tol Japek, Korlantas Polri akan tetap memperlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow saat arus balik lebaran. Namun akan ada sejumlah evaluasi seiring dengan penerapan kontraflow. Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan memutuskan pihaknya akan tetap memperlakukan rekayasa lalin kontraflow meski sempat terjadi kecelakaan di kilometer 58 yang menewaskan 12 orang. Hal ini diputuskan berdasarkan hasil evaluasi yang melibatkan pemangku kepentingan dan sejumlah ahli. Evaluasi antara lain Kakorlantas akan menyertakan safety car yang akan mengawal sepanjang titik kontraflow. Kedua, Korlantas akan menambah pembatas kontraflow tidak hanya kon saja, melainkan juga water barrier. Ketiga, untuk mencegah kecelakaan ketika kontraflow berlangsung di malam hari, Korlantas akan menambah lampu selang di sepanjang titik untuk menambah penerangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.